pakai motor kita ya. Iya. Tadi itu datang lah apa jadi itu. Coba pasti. Asli anaknya ini pasti. 4 juta, 5 juta. Ihun ya, yeah. Ihun Junior ya, terus sebagai korban. Kak, kemarin yang menghubungi pertama kali chatting langsung pelaku ya? Iya, langsung pak. Seperti apa dia bilang? Lihat tawaran kan, harga berapa? 13,5 net ya, kuranglah 500, oke, sudah. Dari situ jarak 2 hari sampai kemarin chattingan terus, telepon biasa, video call malah sama dia. Nah, ditemuan, pas dia bisa, aku nggak bisa. Terus pas akhirnya bisa, dia nggak bisa. Akhirnya ngajak ketemu lah, sama-sama tetap kerjaan aja, dari kantor, tetap dia kerja di sini, bilangnya ya. Kejadian lah pagi itu. Dan ternyata ya, pas ketemu, ngobrol-ngobrol, ternyata dilihat, duitnya kertas semua. Nggak nyangka kayak gini kan, rencana sih kesini mau jemput beliau untuk transaksi di kantor saya. Sampai kejadian seperti ini. Terus pelaku bisa menguasai motor kakak? Terus pelaku bisa menguasai motor dengan ya kayak gampang itulah. Pura-pura seperti apa? Pura-pura modus. Pura-pura tes ya? Pura-pura tes motor dan duit ini taruhnya di sini. Harus dirapin, belum datang. Sudah ada niat mau buka kita? Sudah ada niat dan buka. Sempat bilang apa pelaku waktu mau dibuka? Sebelum dia pakai motor, pas dia pegang pun, aku mau hitung duitnya di sini. Gue memang duitnya tidak ada, ngomong kan. Bisa nanti aja nggak enak sih di tempat kayak gini kan, nanti ada apa-apa kan. Udah kan, gue di tes motor, liat motor dengan alasan motornya ngadet-ngadet suaranya kan. Iya lebih ya kan, nah gue pun ya gimana, enggak ngadet, gue bilang. Terus pas dia coba tes, helmnya ditaruh, duitnya ditaruh sih, dibayar helm. Dia tuh muter-muter 3 kali, yang keempat kalinya langsung lapas ke jalan. Lihat kita buka amplop dia kabur dia ya. Lapas dia lapas. Janjinya terbilang berapa itu rupiah? Terbilang ini 10 juta dulu, 10 juta. Terus harga motor? Harga motor itu 13 juta. Masih mau lapor juga mas ke Tabes? Iya sudah, lapor juga ke Tabes. Cuman ya berkasnya belum naik karena masih ada administrasi yang belum terselesaikan masalah berkas motor. Oh, artinya belum diterima di Tabes? Iya, belum diterima di Tabes. Helm pelaku sendiri tertinggal? Helm nggak?